Hai guys, kalian ngeklik video ini itu artinya kalian ingin jadi seorang YouTuber. Dan kalian pasti ingin channel kalian sukses dan berkembang. Nama saya Yudis dan di video ini saya akan memberikan 19 tips agar channel YouTube kalian menjadi lebih cepat berkembang dan menjadi sukses. Tonton video ini sampai habis dan video ini akan membantu kalian mendapatkan 100 mungkin sampai 1000 subscribers pertama kalian. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita bahas. Yang nomor satu adalah nama channel. Pilih nama channel yang menarik dan kreatif, yang akan mewakili dari isi dari channel kalian. Kenapa kalian harus memikirkan nama dengan matang? Karena nama channel kalian akan terus menempel sepanjang karir YouTube kalian. Kalian bisa coba browsing dan mencari ide untuk nama channel kalian, lalu coba tanya teman-teman kalian, apakah nama channel tersebut menarik dan sesuai dengan kamu? Tapi jika kalian masih bingung dengan nama channel, kalian gak usah pusing, kalian bisa gunakan nama asli kalian. Seperti nama channel ini, Yudis Ardana adalah nama saya. Yang kedua adalah konten. Kalian harus membuat konten video yang benar-benar menjadi passion kalian. Hal apa yang benar-benar kalian sukai dan kalian cintai. Lakukan hal tersebut dan buatkan videonya. Jangan membuat konten karena ikut-ikutan. Ingat, kalau kalian membuat konten yang benar-benar kalian cintai, kalian akan lebih enjoy dan kalian tidak akan cepat bosan. Dan jika kalian membuat konten yang menarik, tentu aja penonton akan lebih suka menonton channel kalian. Yang ketiga, jadilah unik dan berbeda. Banyak orang yang bilang, kalian harus jadi original. Kalau menurut saya itu kurang tepat, karena hari ini hampir segala jenis video sudah ada di YouTube. Kalian mau cari apa? Vlog, beauty, how to, review, semuanya udah ada di YouTube. Yang perlu kalian lakukan adalah kalian tetap buat video, lalu ubah video tersebut dengan gaya dan karakter kalian sendiri. Yang keempat adalah nilai, teman-teman. Kenapa orang mau menonton channel kalian? Kenapa orang mau melihat video kalian? Pertama, itu adalah suggestion atau disuruh oleh orang lain menonton. Dia akan menonton. Yang kedua, video kalian benar-benar bermanfaat atau mengandung unsur informasi yang berguna. Atau yang ketiga, video kalian benar-benar menghibur. Jika kalian buat yang menghibur, itu nggak harus selalu video lucu ya, teman-teman. Bahkan video seram pun itu menghibur. Buat video yang mengandung nilai-nilai positif dan berdampak buat orang banyak, agar orang lain mau membagikan video kalian ke teman-temannya. Nomor 5 adalah tampilan channel profesional. Buat tampilan channel seperti di belakang saya, ini adalah channel saya. Kalian harus buat profile picture, banner, dan home layoutnya semenarik mungkin, agar orang percaya dengan channel kalian bahwa kalian adalah YouTuber yang serius dan tentu aja lebih menarik untuk dilihat. Nomor 6 adalah kuantitas dan kualitas. Mana yang lebih penting? Jawabannya adalah dua-duanya, teman-teman. Hari ini di YouTube lebih mengutamakan yang namanya watch time. Berapa panjang durasi video kalian ditonton oleh orang lain. Jadi, semakin banyak kuantitas video kalian yang kalian upload di YouTube, kalian akan semakin banyak mendapatkan watch time. Dan YouTube akan semakin suka dengan channel kalian. Salah seorang vlogger top dunia mengatakan bahwa ini adalah YouTube. Ini bukan Hollywood, teman-teman. Jadi kalian tidak perlu membuat video yang super luar biasa hebatnya, tapi hanya satu video. Yang perlu kalian lakukan di YouTube adalah membuat video sebanyak mungkin dan sesering mungkin. Tentu saja itu juga harus dibarengi dengan kualitas ya, teman-teman. Nomor 7 adalah upload terus. Kalian bisa cek channel-channel top di Indonesia hari ini. Semua rata-rata sudah mengupload 100, 200, bahkan ada yang sudah mengupload 500 video di channelnya. Kalau kalian baru mengupload 1, 2, 10, 30, masih kurang, upload terus, teman-teman. Nomor 8 adalah gear, teman-teman. Kalian bisa mulai channel kalian dengan menggunakan peralatan dan kamera yang kalian miliki hari ini. Saya memulai channel saya dengan meminjam kamera, bahkan menyewa kamera. Malah lebih jauh lagi, saya pernah membuat video hanya dengan menggunakan kamera handphone saya. Kalau kalian membutuhkan sesuatu peralatan dan kalian ingin membelinya, kalian bisa coba belanja secara online agar lebih murah. Dan ada satu tips buat kalian yang ingin belanja agar lebih murah lagi. Kalian bisa buka satu website. Kemarin saya baru nemu website ini, namanya adalah Picodi, teman-teman. Kalian bisa klik di Picodi. Di dalamnya ada banyak sekali e-commerce seperti Lazada, Bukalapak, Tokopedia, Uber, Garuda, dan sebagainya. Kalian bisa pilih di situ, di e-commerce mana kalian akan berbelanja, lalu kalian klik di Picodi. Di situ kalian akan mendapatkan banyak sekali pilihan kode promo yang bisa kalian manfaatkan, teman-teman. Kalian pilih kode promo yang sesuai dengan kalian, lalu kalian tinggal copy kode promonya. Masukkan kode promonya di e-commerce di tempat kalian akan berbelanja. Dengan menggunakan kode promo ini, kalian akan mendapatkan potongan harga ataupun promo-promo lain yang menarik. Dan itu sangat bermanfaat buat kalian. Nomor 9 adalah berteman dan bergaul dengan YouTuber lain.
kalian harus datang ke event-event yang diadakan oleh YouTube. Kalian harus join atau gabung di forum komunitas konten kreator yang ada di YouTube. Kemudian kalian juga bisa gabung ke grup-grup komunitas YouTuber lokal yang ada di kota kalian masing-masing. Nomor 10, berikan sentuhan ke komunitas kalian. Sapa viewers kalian dan subscribers kalian di setiap video kalian. Kalian bisa balas komen-komen mereka di channel di video kalian, dan kalian juga bisa tulis komen di video-video yang mereka buat. Nomor 11 adalah kolaborasi, teman-teman. Jangan ragu-ragu untuk bekerja sama dengan YouTuber lain. Kalian bisa join dengan YouTuber lain untuk membuat atau memproduksi video bersama. Kalian masuk di video mereka atau masukkan mereka di video kalian. Hal ini akan sangat mempercepat pertumbuhan channel kalian. Yang ke-12 adalah share atau berbagi. Bagikan channel kalian ke orang-orang lain yang ada di sekitar kalian. Kalian bisa gunakan Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus, atau apapun itu, semua sosial media. Kalian bisa promokan channel YouTube kalian di semua sosial media kalian. 13 adalah konsistensi. Kalian harus terus memproduksi dan mengupload video ke channel kalian. Minimum kalian harus mengupload video 1 dalam 1 minggu, teman-teman. Jika kalian ingin channel kalian berkembang dengan lebih cepat, kalian bisa upload 2 sampai 3 video dalam 1 minggu. 14 adalah metadata, teman-teman. Buat video, pastikan judulnya, deskripsi, dan tag-nya, tiga-tiganya bermanfaat untuk meranking video kalian di YouTube. Buat judul yang mudah dicari oleh orang lain. Deskripsi, tulis, kalian gak boleh malas, kalian harus ketik apa isi dari video kalian. Kalian harus jelaskan, tulis di kolom deskripsi yang ada di video kalian. Dan tag, masukkan tag-tag atau kata-kata yang sesuai dengan konten dari video kalian. 15 adalah thumbnail. Thumbnail, buat gambar custom yang semenarik mungkin. Bedakan antara clickbait dengan misleading, ya teman-teman. Clickbait itu sebenarnya nggak apa-apa. Kenapa? Karena clickbait adalah bagaimana cara kalian menarik perhatian dari orang lain agar orang mau mengklik dan menonton video kalian. Beda dengan misleading. Kalau misleading adalah gambarnya tidak sesuai dengan isi dari konten kalian. Jadi pastikan kalian membuat thumbnail semenarik mungkin. Nomor 16 adalah personality atau attitude. Kebanyakan orang akan mengklik subscribe karena dia melihat sosok YouTubernya, bukan karena melihat videonya, teman-teman. Video bagus itu ada banyak, tapi orang akan mengklik subscribe karena dia berempati, dia suka dengan YouTuber yang ditonton. Kalian harus berpenampilan menarik dan ramah kepada orang lain. Nomor 17 adalah call to action. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu untuk meminta viewer kalian untuk mengklik subscribe, men-share video kalian, tulis komen dan membagikan video kalian, men-share seperti itu. Jangan ragu-ragu untuk memintanya. Kalian bisa minta secara halus di setiap video kalian tanpa memaksa. Ada beberapa YouTuber yang tidak setuju dengan pendapat ini. Mereka mengatakan mereka tidak suka meminta like dan subscribe di video mereka. Tidak masalah, tapi saya sarankan kalian tetap melakukannya. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia pada umumnya lebih akan bergerak dan mengklik jika diminta. 18 adalah motivasi. Kalian harus tetap memotivasi diri kalian sendiri. Jangan sampai kalian berhenti di tengah jalan. YouTube itu sebenarnya di awal-awal memang sangat berat, teman-teman. Untuk mencapai 100 dan 1000 subscribers pertama adalah perjalanan yang terberat, teman-teman. Pastikan diri kalian terus termotivasi dan terus bersemangat untuk membuat video di YouTube. Jangan pernah menyerah. Titik sukses di channelmu ada selangkah lagi dari depan kalian. Dan yang terakhir, nomor 19 adalah be yourself and have fun, teman-teman. Buat channel kalian menjadi sesuatu yang bahagia, yang menyenangkan, yang benar-benar kalian enjoy untuk ngelakuinnya. Jadilah diri sendiri di sini, ya. Kalian harus membangun channel kalian dengan enjoy. Lakukan semuanya dengan happy. Oke, itu tadi adalah 19 tips dari saya untuk membangun channel YouTube agar lebih cepat sukses dan berkembang. Semua itu tentunya adalah berdasarkan pengalaman dan pembelajaran saya selama setahun di belakang. Kalau kalian ingin lebih banyak lagi informasi tentang dunia YouTube, kalian bisa klik like di video ini dan subscribe di channel aku. Oke, nama saya Yudi, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Stay energized and always make magic happen.